Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini saya kembali lagi ingin mereview beberapa kendaraan. Sebelumnya pada kesempatan ini saya senantiasa mendoakan saudara-saudara agar supaya kita selalu diberikan kemudahan, diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dan dilancarkan dalam mencari rezeki. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Dan tidak lupa salawat dan salam kami sanjungkan kepada junjungan Nabi Besar Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumul kiamah, syafaatnya beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mulai Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya ingin mereview beberapa unit yang saat ini ready. Untuk saudara-saudara yang baru mampir di channel saya, mohon bantu subscribe-nya, loncengnya, dan apabila suka mohon di like. Ada beberapa mobil Daihatsu Xenia sudah banyak dikenal orang. Beragam produk ditawarkan dan banyak segmen di dalamnya. Dari mulai city car, MPV, dan SUV. Salah satu mobil dalam kelas segmen MPV adalah Xenia yang sangat diminati di kalangan mobil keluarga Indonesia. Untuk mobil ini kondisinya insya Allah unit B. Mobilnya aman, nggak bekas banjir, tidak bekas eksiden besar. Kalau lecet-lecet wajar ada ya. Nah, ini bisa paket kredit, baik bisa cash. Untuk kredit DP mulai 15 juta, angsurannya diestimasi 28-29an kurang lebih. Untuk DP 20 juta, estimasi 25-26an. Kurang lebih dikali 47 bulan. Ini Xenia tipe X Deluxe tahun 2013. Ban-bannya masih tebel. Ini bannya Archiles 185/70 ring 14. Untuk bodinya masih bagus ya, masih memang ini masih segar ya, bodinya masih segar banget, auranya masih keluar. Insya Allah mobil ini menjadi bahan rekomendasi buat saudara yang akan membeli kendaraan mobil khususnya low MPV di angka 100 jutaan. Untuk dalamnya, interiornya masih, untuk interiornya ini mobil masih wangi, masih bersih. Insya Allah nggak ada masalah ya. Ini 2013 yang sudah airbag. Setir-setirnya masih kenceng, kaki-kakinya masih enak. Interior dalam masih sangat layak, cocok ya. Insya Allah nggak ada keluhan deh, mudah-mudahan. Mobilnya recommended banget buat kalian. Baik, kita ke mesin. Untuk di mesin, kap mesinnya masih utuh, belum pernah diganti, masih original pabrikan. Dilengkapi dengan peredam mesin, peredam suara. Untuk mesinnya nggak ada yang rembes, aman, dan nggak pernah bekas nabrak ya. Insya Allah mobilnya, mesinnya bagus. Menggunakan mesin DOHC 16 valve VVTi variable valve timing intelligent, dan sistem bahan bakar menggunakan sistem EFI electric fuel injection. Irit banget, ini bisa buat kerja,
ini mobil bisa buat usaha, atau bahkan kalian ingin kerja sambil usaha dan untuk mobil keluarga. Cocok ya, saudara. Tenaga mobil ini 92 horsepower dengan torsi 117 Nm. Ya, saudara. Semoga menjadi bahan pertimbangan. Dengan DP 15, angsuran estimasi saya 28 sampai 29-an, kurang lebih tergantung beda-beda finance ya. Tapi untuk DP 20 juta, angsuran 25 sampai 26-an, kurang lebih dikali 40, 7 bulan. Baik, selanjutnya kita kedatangan baru lagi Daihatsu Terios tipe X tahun 2015. Ini mobilnya baru datang. Warna putih, pajaknya di bulan Januari panjang. Tipenya X bertransmisi manual. Semoga bisa menjadi bahan rekomendasi juga. DP 25, angsuran di 32 sampai 33. Estimasi saya ya. Estimasi untuk harga masih bisa nego dikit lah untuk DP-nya. Untuk mobil insya Allah aman, nggak bekas banjir dan tidak bekas nabrak. Untuk mesin pun kita insya Allah kita berikan garansi selama 1 bulanan kurang lebih. Apabila ada komplainan bisa langsung ke saya. Ini saat tahun 2015. Untuk ban, untuk bannya belum. Ini peleknya yang 215 per 65 ring 16. Bannya masih di 75%. 75% masih cukup layak banget ya. Dia yang tipe standar tapi sudah di upgrade velgnya ya. Nah, di sini di fender samping depan ada lampu sein dan emblem VVT-nya. Lampunya masih menggunakan multi reflektor. Terios New tipe X merupakan versi standar New Terios. Perubahan terdapat pada desain bumper depan dan belakang baru. Headlamp menggunakan proyektor baru, lampu belakang LED, kap mesin dengan desain baru, set body molding, roof antena, dan menggunakan velg berukuran 16 inch. Melangkah ke dalam kabin, terdapat jok baru, sunglass holder, fitur kursi baris kedua yang bisa digeser, dan one touch tumble, AC double blower, electric power steering, seat belt dengan head adjuster. Fitur keselamatan tak luput dihadirkan, yaitu dual SRS airbag, pretension seat belt, child safety lock, headrest kursi baris ketiga, seat impact beam, dan fitur baru window jam protection yang berfungsi agar tangan tidak terjepit pada saat menutup kaca jendela.
Untuk mesin. Untuk mesinnya, mobilnya aman ya, nggak bekas banjir, nggak bekas nabrak. Mesinnya pun masih sangat aman, masih halus. Kalau kotor wajar tadi hujan, saudara. Untuk kap mesin masih original pabrik. Mesinnya tidak ada yang rembes. Terios tipe X tahun 2015. Baik, selanjutnya. Honda Freed tipe SD, yang tipe S ya, tahun 2010, bertransmisi otomatik, pajaknya di bulan 10, nomor tanggal kota berplat genap, pajaknya Oktober ya. Ini bodi-bodinya masih sehat banget, masih enak bener, masih kaleng, bodi-bodinya pun masih segar. Untuk ban pun masih 80%-an ya, kurang lebih. Dengan profil ban itu 205/65 ring 15. Honda Freed tahun 2010 memiliki desain berbentuk trapesium, siku-siku yang berbeda dibandingkan dengan mobil lainnya, sehingga memberikan kesan yang unik namun tetap mewah. Tampilan depan mobil terlihat sederhana namun elegan karena penggunaan grill yang berbentuk trapesium ditambah dengan front garnish berbentuk tiga garis berkesan krom. Interiornya bagian mobil ini didesain agar terlihat elegan layaknya mobil high class MPV yang memiliki desain interior premium. Walaupun ukuran kabin tidaklah sebesar mobil high class MPV pada umumnya, namun masih memiliki ruang kabin yang cukup luas sehingga mampu memberikan ruang yang cukup lega bagi para penumpangnya. Walaupun tak semewah high class MPV, namun desain dashboard yang dibuat bertingkat pada mobil ini sudah mampu memberikan kesan yang elegan. Di bagian atas terdapat NID dan indikator bensin dan kilometer digital serta single din audio player yang akan menghibur Anda di sepanjang perjalanan. Di bagian samping mobil ini terlihat gagah berkat pelek yang memiliki desain sporty berukuran 15 inch yang dibalut dengan ban ukuran 185/65 ring 15. Tidak hanya itu, bagian samping mobil ini terlihat mewah karena menggunakan pintu baris kedua yang menggunakan sistem buka geser atau sliding door. Mobilnya masih bagus banget, layak banget. Ini kita jual di angka 110 juta aja loh, saudara. Tahun 2010, pajaknya Oktober panjang. Nanti kita bersihin, kita rapihin, insya Allah. Rekomendasi banget, saudara. Ini kursinya kita digantung ya, kalau mau dicopotin bisa. Kita buka dulu yang ininya. Oke. Satu lagi, ini kita buka dulu, copotin dulu baru di sini. Oke. Nah.
Teng teng. Kursinya jadi 110 juta. Ini mesinnya. Ini mesinnya masih asli. Kap mesinnya, mohon maaf, ini kap mesinnya masih asli, original ya, dari bawaan pabrik. Mobilnya aman, nggak bekas banjir dan tidak bekas nabrak. Untuk mesin pun kering, metik-metiknya pun masih enak, masih langsam, nggak ada bekas, nggak ada masalah, nggak nyentak-nyentak, dan mesinnya tidak ada yang rembes. Insya Allah ini mobil benar-benar sehat. Saya merekomendasikan buat saudara-saudara semua agar yang membutuhkan mobil Fleet, karena mobil Fleet ini benar-benar jarang banget loh, dan harganya banget banget sangat stabil banget ini harganya, sangat stabil. Insya Allah ini mobil rekomendasi buat kalian semua. Yuk. Oke ya, baik saudara, sampai di sini dulu. Apabila saudara berminat, bisa kontak saya, telepon saya, atau WA saya. Insya Allah harga di saya tidak dimahalin. Insya Allah bisa menjadi bahan rekomendasi buat kalian. Baik saudaraku, apabila ada kata-kata yang salah atau yang mungkin kurang berkenan dalam hal ini, saya mohon maaf dan mohon dimaklumi. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari Rosa Mobil Bekas.